Laki-laki yang tak lomok kemadam pangan. Eh Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, jangan sampai memukul dia Arman, apalagi Makke Dewi Nabita. Siapa seorang suami yang menggunakan apa yang mengatakan kepada istrinya utalaku, ya, mengucapkan kata talak diucapkan selamat sebanyak 3 kali, maka itu wajib hukumnya berpisah. Jadi Arman aja lalu tak culi-culi ya sengi kata-kata talak. Utalaku jatuh talak 1, utalaku jatuh talak 2, utalaku ngeno jatuh talak 3, wajib hukumnya berpisah. Iya, makanya Armang aja tak culi-culi ya roh. Maka pada kui balik ustaz, ini tosi makun re, maka di talak kadaing. Pamagi maceladek ikulakin tatun nabeliki, maka di talak kadaing. Jangankan 3 kali diucapkan istri, 3000 kali diucapkan sambil jongkil bali. Talak kadaing, talak. Egat taman itu sama kemarai lima nabi neta makan di dega agak telan di si telan ngambi angka. Magai nasabah di nasah. Iya, nala di cede nasah. Bainewe pawi kolaken nama kede teleka. Magai benengi asai. Nolle kapa pura mana ni tele iri lakiwe. Iya, magai itu juga pun rei kumacai. Napa mana? Betul tahu lah ber macamnya soe nang ramu pa itu nasi apa aku degan nang kena lek KDC betul tahu nasi bawa deh nang kena lek KDC nasi apa kasih arona laki nana soe kasih mamu kau kena apa samaan demet nasi sedega gak DC we burungi padahal betul tahu nasi bawa 5 niana we burungi bati ku malingi DC nasi sedega DC ku hai ni bapak ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya Armang magnetori lota Armang itu kasih makun raye kebutuhan ada itu namega. Iya, agak kebutuhan nama kunraya perlu tapahang Armang, apa nih? Agak iro Armang, aju, waju, kaju, aju, waju. Jadi gimana ngarmang? Iya, aju artinya sediakan tempat tinggal. Lepa tu kasih makun raya, namo agak nandri makun raya, namo agak nandri benewe, ya kusi boleh si bawa matuhanna. Makan jatuh, ayah kusi bawa lakena, mabola. Mau pejemi nandri, ya kusi boleh milakena, makan jatuh. Apalagi kong kamanuk na ya sana. Hai ni Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang kedua waju, alingai pakia beneta. Yang ketiga kaju, pandri beneta. Yang keempat aju-aju. Agak ya sengaju-aju Armang, maka itu relota iku buranewe kupura kuputing paris salalu ajwajungmu berapa PK dan tenaga kuda yang kau punya. Magai nasabat tabi Armang momo lopo bolata Armang maluaka luta maluaka reta kudegaga ajwajuta mengoto ambulans kilesu kamu ajwajuta Armang. Hai ini Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya Armang, rata-rata makun raya Armang, rata-rata makun raya. Napuji ladet tu makun raya yang mali angkai huruf S terakhirna. Jadi itu kasih makun raya Armang rata-rata wita yang napuji mana mali angkai huruf S terakhirna. Aga ya roh kompor gas. Itu nama suri. Iya, mana puji tu mana sunah makun raya. Lingga lalu kompor gas. Aga pi epomanas. Kemana S terakhirna roh? Agapi kulkas, agapi kifas, agapi tas, agapi Armang almas, agapi ras, oto ras. Maka di Armang tambah bisa di stres. Belum. Maka di ayu. Uise dai, uise gaji sama kere siaga mideng, ya kode tole melinga kaulawat dai de tole melinga kaoto dai yang penting kamu iro sedie, mattei armana saaga iron di, maka de ayu yang penting angka mau pacas, mau pacas tadi, kata dama. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tugas seorang laki-laki. Makanya Pak, tugas ta ini perlu tapahang, kemudian ini ayu tugas ta perlu tapahang. Agar tugas ta ini bayi newe itu namega 2 mi. Ayu ah, 2 mi tugas ta ini makun raya. Aga ya ro, tambe ayu angka tu kasih 2 ulun na laketa. Ayu kadu ulu na laketa. Ta jampangi ke siro. Ulu ya sana si bawa ayara. Iya ta pahamane ayu. Ulu ya sana ayu angka tu kasih kormatana. Iya artinya apa?
eta fitangi yang bisa baik, yang bisa menyenangkan suami kita. Ikuna tangga kila kita ayu macam-macam beru kita pakanjaki model eta. Iya pamega ma kokoi ma kondraihe na salai tangga kula kena dela paja tuli mata musuh. Iya ikunina segitiga tapana persegi panjang. Iya asal loi juga laki na dela paja tuli mano ko manana dari mana kok? Kenapa aku baru pulang? Ini juga biasanya pergi pagi. Sore pulang kok ini tengah malam baru pulang. La ilaha illallah. Jangan kau masuk di kamar. Yura tahu mau tidur siapa suruh kau terlama pulang. Bila misalnya anu mana terlama kau pulang karena barusan kau terima gaji. Masih lagi pale. Kalau gaji. Ini bapak ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Makanya ayo aja yang disini curiga sama suamita. Itu suamita pergi insya Allah cari kerja. Karena banyak sekarang itu istri-istri saling curiga. Biar ustaz curiga, dia curiga itu. Saya tadi mau rumah keluar langsung bilang istriku, "Dah mau kau kemana?" Saya bilang, "Mau kau pergi nasihat di tanah si tolong." Dia bilang, "Video call kau nanti ya." Saya bilang, "Kenapa ini? Mungkin gara-gara pengaruhnya layangan putus." Iya. Ini bapak ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayo ah. Ulu ya sana tajagai, ulu ya wana tajagai tuhi. Maka Dewi Nabi Ta'ayu, salah satu istri soleha adalah pertama, seorang istri tidak boleh lebih keras suaranya daripada suami. Dena wedding ini pada Dewi Bu, lebih melopo sama tanah sama na laketa, kecuali iku mataru-taru laketa ya rega bantai. Ya, dia marikai polopoi sama ta. Pakai matutu lake, we liwat taruna. Sila dan nigur raiwi. Tanggal siaga ya soy nasa, ah, dewan kelingai, tanggal siaga. Ah dewan kalingai tanggal siaga na sekandakana la kapoya mar sanggara eti mana ke sanggara tanggala ya ku tanang ini bapak ibu iku normal mi peringkalingana dena wedi molopo sameta tidak boleh seorang istri lebih di atas daripada suaminya. Jadi itulah ke apa itu makun riye benewe tidak boleh di atasnya suami, boleh di atasnya suami kalau izin suami. Ya, terpaham Bu? Hanya tersalah paham penting ya. Nah, ini bapak ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian ulu ya wana ayu tajampang itu. Ah, jadi angka tu kata-kata nero makre tajagai ulu ya serna supaya di nakamata-mata ulu ya wana tajagai tu supaya di nakatama-tama. Nah, ini bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Mage ayu yaitu kasih laki ayu rata-rata seorang suami yaitu mendek nafsunna madari itu sita nggak mau jauh tanah makan deh. Iya si puy mana jauh tanah makan deh makanya itu bu yaitu meluci itu laki tak kui di nadi talengi madari itu gak fau fau madari macai. Dae maga kia pak ada berada pokok tanamu lo kilo darah lo kilo kantor kantor maga macewi nasaba angker ay loce de na detalengi si tangga mani utaan na makan ya makanya ayo ah ye komelo kasi laketa ale lalo ya termasuk ko wenni ibu ibu ay ibu ibu ah ko wenni bu tapahang iko tama ni kamar ay laketa paralu tapahang magkarima tajin nito kasi ye ko angka ta jama tapaparipurni jama na patamatuki kamar ay pamega ma kokwe bene he tama ni kamarai lakenna angka mu pi alena monoto 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 ku menangis iyo tulirita le ku tangaban ni tete 10 mani 2 na pa selesai pelengnya na patu tama kamarai letu na ki baban na kamarai mate mani lakenna magare inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mage mate mani na rupa na pokok tama. Jadi ayo aja nama hati bilang rupa apa kita mah. Yeko angka ni lah kita kok kamar raya tamah tu ni. Hai ini bapak ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya ayo Armang moki bahagia dunia akhirat. Papa sena Andre Guru tak bahagiakan kedua orang tua tak. Waftahiyadahuma bila membahur rezeki moki ditambahkan rezeki tak oleh Allah maka muliakan kedua orang tua tak. Kenapa? Ayu Arman dibalik kebahagiaan tahari ini dibalik kesenangan tahari ini ada penderitaan yang pernah terjadi yang pernah dialami oleh kedua orang tua kita. Ada siksaan, ada pengorbanan yang pernah dialami mereka saat membesarkan engkau berdua. Masih hidup ke orang tua tak Arman? Ayu masih hidup. Maka muliakan dia di sisa-sisa umurnya yang masih ada. Kenapa? Bersyukurlah kita Pak Ibu yang masih punya orang tua. Kenapa? Kita mau cium tangannya bisa. Kita mau peluk tubuhnya bisa.
Banyak orang hari ini rindu dengan orang tuanya, ingin mencium tangan ayah ibunya, tetapi sudah tidak bisa lagi karena orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah. Ingat waktu kita masih kecil Arman, ingat waktu kita masih kecil Ayu, orang tua kita rela menderita dalam membesarkan kita. Dia rela menukarkan kebahagiaannya dengan penderitaan saat membesarkan kita. Pergi pagi pulang malam ayah kita mencari nafkah, membawa sesuap nasi dalam membesarkan kita. Malah Manase kasi ambota na yekede na jampangi alihina makutani binena dahin manase ki aga na podi umalasa na magi na fikirigi kasi anak-anak yekode wapalaw aga kasi nandri matu anak aku ye menri si masikola lapong anak di gaga duwina lapong ambo untuk biaya sikola anak-anak lele kain ringin na taruh kasi sirina magi. Karena itulah rasa cintanya seorang ayah kepada anaknya, dia rela menaruh rasa malunya agar dia bisa meminjam uang untuk menyekolahkan anaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah pengorbanan seorang ayah, pengorbanan seorang ibu. Arman Ayu, beliau pernah mengandung kita, jadi kita pernah tinggal di dalam perut ibu kita selama 9 bulan 10 hari. Pak Ibu, luar biasa pengorbanan seorang ibu. Dega aga nyapa narasakan lapuk indo kasih waktu tanah tampu na jajiat ki antara hidup dan mati. Si ini kasih pak doangan na indo tawatu tanah tampu pak ibu. Aga pak doangan na lapuk indo waktu tanah jajiat puang. Pasalama kasih anak aku, puan pasalama anak aku. Dia tidak pernah memikirkan dirinya apakah akan selamat setelah melahirkan kita ataukah akan mati setelah melahirkan kita. Nah sahabat tagat tu iswali aja lari kelepon aku buru iswali repotan angin atau pedi kasih. Apa yang sering dikatakan, puan pasalama kasih anak aku, puan pasalama anak aku. Dia tidak memikirkan dirinya bapak ibu yang dirahmati Allah. Makanya dialah ibu kita yang rela menukarkan nyawanya dengan nyawa anaknya. Malas kasih anak-anak ada na polo pung indo puang. Mana ke kasih mulai lasa anak aku puang. Iya na kasih mulai lasa puang. Itulah seorang ibu yang begitu cinta kepada anaknya. Makanya Arman, makanya Ayu, pajak sangat diendi tak kumabela kiri tuduai pajajiat tak. Karena mungkin besar kita akan jauh dari orang tua kita. Matalipungi induk ta matalipungi ambur tanak lisuku kau meminta kanak manasa kanak pulang lah. Ibu bapak yang berjauhan dengan orang tuanya sumpah kima bela matalipoi tomatowata surki lesu-lesu lalu kimagi. Bersyukurlah karena kita masih bisa mendengar suara orang tua kita. Suatu saat kita ingin mendengar suaranya, tetapi sudah tidak bisa lagi karena mereka sudah dipanggil oleh Allah. Kemudian selanjutnya Arman, emakoku itu di apa nih tomatowata. Orang tua tak, orang tua tak memang orang tuanya, istri tak, orang tua tak juga. Dan muliakan mertua tak. Kenapa? Lebih hebat ki mertua tak daripada orang tua tak. Jadi tahu ya Pak Ibu, lebih hebat, lebih jago, lebih baik itu mertua tak daripada orang tua tak. Apa hebatnya mertua? Arman, orang tua tak kasih besar ki karena memang kita anaknya. Orang tua tak kasih sekolah ki karena memang kita anaknya. Tetapi mertua tak bukan siapa-siapa tak. Dia yang besarkan istrimu, dia yang kasih sekolah istrimu. Setelah dia besar, dia rela berpisah dengan anaknya dan berikan kepadamu padahal engkau bukan siapa-siapanya. Itulah hebatnya mertua Arman. Engkau bukan siapa-siapanya mertuamu, tapi dia rela berikan anaknya kepadamu. Dia rela berpisah anaknya agar bisa bersamamu, padahal engkau bukan siapa-siapanya. Itulah hebatnya mertua bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka sekali lagi bapak ibu, kata Nabi, waktah yadahuma bila mambahur rezeki. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah, maka hendaklah dia memuliakan orang tuanya. Semakin banyak kita berbuat baik kepada orang tua, maka semakin terbuka pintu rezeki kita. Semakin banyak kita membuka tangan orang tua kita, maka semakin banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita bapak ibu yang dirahmati Allah. Ini yang sampai saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin.